Matsu Sport Park. Di sini banyak banget mainannya dan Fidela lagi naik perosotan yang di belakang. Perosotannya panjang lumayan. Jadi pakai alat alasnya. Saya nggak sakit. Ini lagi musim dingin, guys. Oh, belakangnya seru banget, seru. Halo Sobat Fidela semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan selalu menyenangkan ya. Oh iya, hari ini adalah hari pertama Fidela liburan musim dingin. Jadi mau ngajak teman-teman nih bermain di playground Jepang. Uniknya di playground ini ada perosotan yang tingginya 15 meter. Wow, seperti apa ya keseruan Fidela bermain di sini? Dan ternyata bermain playground banyak manfaatnya juga loh. Jadi yuk teman-teman ikuti videonya sampai akhir ya. Apanya? Itu cuma tangki. Oh ya Sobat Fidela, ternyata bermain perosotan itu melatih keberanian kita loh. Juga melatih keseimbangan tubuh dan mengoptimalkan motorik kasar. Puzzle ya? Udah. Labirin. Udah? Wah, wow, bulat-bulatnya harus bisa melewati. Ini balik lagi. Oke, kita mau naik perosotan lagi nih, Fidel. Kita bakal naik perosotan berdua sama Fidela ini. Ini apa ya namanya ini karetnya? Enak. Ya, kita naik. Lari juga, lapangannya luas. Tuh, dingin sekali. Kan mau skipping Fidela tadi nih. Fidela ngajak ini guys, jalan kaki sama ayahnya. Tapi gak tahu deh, jalan santai aja kayaknya. Ini jam 12 siang tapi udah agak mendung. Seru banget, hari Minggu banyak yang main guys di sini. Yes, dadah. Naira-san, Fidera-san, mau naik? Ayo, Nan. Nah, ini tuh biar bisa pantatnya duduk dengan nyaman. Let's go! Wah, itu dia Fidela. Fidela mana? Ah, itu dia. Dia udah duluan, guys. Itu dia. Ayo, Kak Rara. Yeah. Oke. Sekarang Bunda. Ini, guys. Anak-anak, ya Allah, good luck, gemete. Oke guys, sekarang Fidela sama Naira mau mulai lagi, ini cobain lagi. Kelihatan nggak guys, dia masih di atas. Tuh, udah turun tuh. Tuh, Naira tuh. Oke, kita tunggu di sini. Nah, Sobat Fidela, ternyata bermain perosotan juga melatih kelenturan tubuh. Selain itu, mengajari kita untuk antri, juga berlatih berinteraksi dengan orang lain. Wah, itu Fidela guys. Dia udah turun.
Tuh Kak Rara tuh baru mau mulai turun. Oke, oke, oke. Kita lihat ini dia. Oke. Fidela awas. Ya. Oke, iya. Lanjut. Ke yang lebih tinggi. Oke. Turun, kita menuju ke pohon-pohon sana ya. Sampai main Nawatobi ya. Oh iya iya iya. Liburan musim dingin anak-anak. Ini hari pertama liburan musim dingin. Sambil olahraga karena ada tugas dari sekolah. Oke, guys, sekarang Kak Rara ini bareng dengan Fidela sudah berada di mana? Di tadi apa namanya? Shunan Field Park. Ada tulisan seperti itu. Oh, ada di sono tadi riatan. Let's go, ikimashyo. Ini loh guys, suasananya. Tuh, ini suasana tamannya. Sepi ya. Ada yang main bola sih sedikitan. Nih, mau pada main skippingan teman-teman. Yuk, ikutan yuk, skippingan yuk. Bapak gak bawa skipping, Pak. Ayo Bapak olahraga dong, Pak, lari, Pak. Ini sebenarnya kita sudah ada di taman yang berbeda. Sekarang sudah ada di Tokuyama. Kita baru kesini pertama kali ini. Seru juga tuh, Fidela sama Kak Naira lagi di sana. Kelihatan nggak? Nah, tuh dia lagi pada main itu flying fox. Ini dia, Kak Rara lagi main flying fox. Tuh. Oke. Iya gitu, wow, guys. Iya, yeah. Oke, guys, videonya kayaknya sampai sini ya. Karena sekarang sudah sore hari dan langit semakin gelap dan ini sudah mau azan maghrib ya. Kak Naira, Fidela dah dong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Bye bye. Bye. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum.